Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, yang semua ini tidak lepas dari perjuangan para perantara-perantara agama kita, mulai dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum, alim ulama, mubalig, mubalighat sehingga sampai kepada kita semua. Atas amal soleh dan jerih payahnya kita ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Dan juga kepada Bapak Ibu para pemirsa yang budiman yang pada kesempatan kali ini mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit hikmah dari kami, sedikit tausiah dari kami. Kami ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah hikmah di mana di zaman dahulu kala ada seorang raja yang dia di situ hobinya berburu di hutan. Setiap kali raja ini berburu di hutan, raja ini selalu mengajak penasehatnya. Suatu saat sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang begitu besar. Karena saking senengnya raja berhasil menangkap seekor rusa yang begitu besar dengan tanduknya yang sangat indah, akhirnya raja ingin memotong tanduk rusa itu dengan tangannya sendiri, yang padahal selama ini raja belum pernah memotong tanduk rusa dengan tangannya sendiri. Biasanya dia suruhan orang untuk memotongkan tanduk rusanya tersebut. Tapi karena saking senengnya raja kali ini, dia ingin memotong tanduknya itu dengan tangannya sendiri. Akhirnya betul, karena raja tidak terbiasa memotong tanduk rusa sebelumnya, raja justru memegang tanduk rusanya itu dengan tangan kanannya dan memegang kapak dengan tangan kirinya. Secara tidak sadar dan tidak sengaja, ketika raja mengayunkan kapaknya, justru malah melukai jempolnya sehingga jempolnya akhirnya, mohon maaf, terputus. Raja saat itu menangis kesakitan gitu ya. Hingga akhirnya oleh sang penasihatnya dibawalah untuk berobat. Dibawa ke puskesmas lah atau dibawa kemana gitu ya, diobati. Hingga setelah selesai, kemudian raja ini memanggil penasihatnya. Ya penasihat, kemari, kamu kan penasehatku yang selama ini aku angkat untuk menghibur saya ketika saya dalam keadaan susah. Saat ini saya sedang susah karena saya seorang raja tapi kehilangan salah satu jempol saya. Padahal saya sebagai seorang raja harusnya setiap kali ada tamu yang datang ke kerajaan saya menghormati mereka. Sekarang bagaimana saya cara menghormati mereka? Caranya saya mempersilahkan mereka yang harusnya saya pakai jempol, saya tidak punya jempol. Masa mau pakai jari telunjuk, silahkan, tidak sopan. Jari tengah apalagi tidak sopan. Jari kelingking apalagi tidak sopan. Saya mesti bagaimana? Apa kata penasehatnya saat itu? Raja, sabar. Masih untung hanya jempolnya raja yang terpotong, bukan tangannya raja. Seketika saat itu raja pun marah gitu ya. Wah, kamu penasehat, kamu tidak peka dengan saya ya. Kamu bilang jempol saya putus, suruh sabar. Kamu bilang jempol saya putus, masih untung gitu ya. Kamu bilang masih suruh syukur. Wah, kamu tidak peka dengan apa yang saya hadapi, apa yang saya alami. Udah. Kamu sekarang saya pecat. Akhirnya si penasihat itu pun dipecat. Dan si penasihat pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia ketuk pintunya. Begitu dibukakan oleh istrinya, istrinya terkejut. Duh ayah, tumben sudah pulang. Apa kata suaminya? Iya bu, aku dipecat oleh raja. Tiba-tiba istrinya pun menangis. Ya Allah ayah, engkau dipecat oleh raja. Udah bu, engkau enggak usah nangis. Ibu tidak usah sedih, ini semua sudah qadar dari Allah, kata suaminya menghibur. Apa kata istrinya? Enggak ya, ini ibu nangis bukan nangis sedih, tapi ibu ini nangis bahagia ya. Karena kenapa selama seminggu ini ibu selalu berdoa, ya Allah kenapa suamiku kok jarang pulang ke rumah? Akhirnya oleh Allah dijawablah doaku. Akhirnya engkau sekarang pulang ke rumah, dengan engkau dipecat oleh raja, kita bisa lebih sering berduaan di rumah. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam ke rumah, dan melakukan kegiatan gitu ya. Entah itu menyapu, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Hingga suatu saat, beberapa hari kemudian, raja setelah sembuh tangannya, dia mengangkat penasehat yang baru. Si penasehat yang baru ini kebetulan dia belum berpengalaman. Sehingga ketika diajak oleh raja untuk menunjukkan jalan berburu di hutan, justru akhirnya mereka berdua malah tersesat. Mereka berdua masuk ke perkampungan suku barbar yang saat itu mereka sedang mengadakan pesta persembahan. Akhirnya mereka berdua ditangkap. Sekarang di antara kalian berdua, mana yang pangkatnya paling tinggi? Si penasehat yang baru ini bukannya melindungi rajanya, tapi dia justru malah menjatuhkan rajanya. Oh dia raja, saya cuma bawahan aja. Dia aja kalau mau dikorbankan. Saya cuma bawahan saja. Akhirnya begitu rajanya dicek, begitu dilihat, oh ternyata tidak komplit. Karena salah satu anggota tubuhnya tidak ada. Akhirnya, tidak bisa ini, harus yang komplit. Begitu dicek si penasehat yang barunya, oh ini komplit itu. Ya udah, tidak apa-apa, walaupun dia jelek, tapi yang penting komplit.
Akhirnya si penasihat yang baru itu pun diambil, ditangkap, dan dia dimasak hidup-hidup oleh orang suku barbar. Si raja ini tadi suruh pulang ke kerajaannya. Tapi raja tidak langsung datang ke kerajaannya, dia datang ke tempat mantan penasihat yang dulu telah dipecat. Kemudian raja ketuk pintunya, si mantan penasihat yang membukakan. Si mantan penasihatnya terkejut. Loh, raja kok datang ke sini lagi? Apa raja memecat saya untuk yang kedua kalinya? Oh enggak. Saya justru datang ke sini bukan untuk mencat kamu. Saya datang ke sini justru mau minta maaf sama kamu dan terima kasih sama kamu. Loh, kenapa raja minta maaf dan terima kasih, raja? Ternyata kamu benar selama ini. Kamu bilang jempol saya putus ini ada hikmahnya, ternyata benar. Untung jempol saya ini putus. Kalau jempol saya ini tidak putus, sekarang saya sudah dimasak hidup-hidup sama orang suku barbar. Kemudian si mantan penasihatnya bertanya, loh raja, kalau raja tidak jadi ditangkap, kemudian siapa sekarang yang ditangkap? Itu, mantan penasihat menggantimu itu. Kemudian apa kata mantan penasihatnya, gitu ya? Kemudian mantan penasihatnya mengatakan, raja-raja tidak usah bilang maaf kepada saya, tidak usah terima kasih kepada saya. Saya yang justru malah terima kasih kepada raja. Saya yang justru syukur sama raja. Loh, kamu kok malah syukur dulu tak pecat? Iya, raja. Kalau dulu saya tidak engkau pecat, sekarang saya yang sudah dimasak hidup-hidup sama orang barbar. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan. Ternyata kamu benar ya, ternyata selama ini kita semua ada hikmahnya. Kamu tak pecat ya ada hikmahnya. Jempol saya putus ternyata juga ada hikmahnya. Ada hal yang bisa disyukuri. Yowes, kalau gitu sekarang kamu sama istrimu tak panggil ke kerajaan. Kamu silahkan tinggal berdua di kerajaan bersama dengan istrimu. Para pemirsa yang budiman, dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya. Betapa setiap peristiwa yang kita alami, bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun, pasti ada hikmahnya. Dan pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Ketika kita sebagai manusia, kita sebagai hambanya Allah, bisa menemukan jalannya syukur, maka kita akan mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa. Apalagi Allah telah menjanjikan, la in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Ketika kita disitu bersyukur kepada Allah, mau mensyukuri atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada diri kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada para pemirsa yang budiman semuanya, ayo, mulai sekarang bangkit. Jangan ada yang merasa terpuruk, jangan ada yang merasa jatuh, jangan ada yang merasa susah. Peristiwa apapun yang kita alami saat ini, sesusah apapun, pasti itu ada hikmahnya, pasti itu ada jalannya syukur. Mungkin di antara pemirsa saat ini ada yang sakit, ambil jalannya syukur dengan sakit saya. Mungkin Allah pengin mengampuni dosa-dosa saya. Mungkin saat ini ada di antara para pemirsa yang di situ dicoba ekonominya, cari jalannya syukur. Meskipun saat ini saya di PHK, meskipun saat ini pemasukan saya berkurang, tapi alhamdulillah saya sehat, anak-anak saya sehat. Itu juga merupakan nikmat, itu juga merupakan rezeki. Jadi mulai sekarang, saya mengajak kepada para pemirsa semuanya, ayo kita temukan jalannya syukur, temukan jalannya syukur. Dengan kita menemukan jalannya syukur, maka hidup kita akan bisa lebih bahagia lagi. Jangan gampang marah, jangan mudah menyalahkan orang lain dalam kondisi kita. Kondisi kita seperti apapun, pasti ada hikmahnya, pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Sebagaimana baru-baru ini ada seorang penumpang pesawat terbang yang dia di situ gagal terbang. Karena apa? Terlambat sampai di bandara. Ada juga yang gagal terbang karena ternyata tes PCR-nya di situ sudah kadaluarsa. Sehingga kemudian akhirnya dia tidak diizinkan untuk terbang. Namun apa yang terjadi qadarullah? Mungkin awalnya dia akan marah. Mungkin dia akan menyalahkan suaminya, akan menyalahkan istrinya. Gara-gara kamu saya terlambat. Gara-gara kamu saya akhirnya di situ gagal terbang gitu ya. Tapi ternyata di balik itu semua akhirnya dia bisa bersyukur ketika dia mengetahui berita bahwa pesawat yang harusnya dia tumpangi jatuh. Oleh karena itu, dalam kondisi sekarang, dalam kondisi apapun itu, jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah menyalahkan istri kita, pasangan kita, anak kita, atau mungkin di situ bawahan kita, direktur kita, bos kita. Jangan. Ya, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan kepada Allah. Yang harus kita lakukan, tugas kita adalah temukan jalannya syukur, maka dijamin hidup kita pasti bahagia. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Demikian sedikit penyampaian dari saya. Ada kurang lebih yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.